kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita umat Islam. Orang Islam harus berpedoman meneladani cara-cara Rasulullah di dalam beribadah, di dalam muamalah, dalam akhlak yang terpuji. Insyaallah kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah hai Muhammad, ikutlah Allah dan Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling dari ajaran Islam, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini dalam surah Ali Imran ayat 21 sampai 22 ya. Ini penting sekali bagi kita umat Islam. Karena ada orang Islam yang sangat mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasulullah, itu salah. Tidak mengikuti Rasulullah. Padahal kalau kita betul-betul mencintai Allah, kita harus mengikuti Rasulullah. Baik dalam ibadahnya, dalam bermuamalahnya, dalam akhlak terpuji, semua contoh itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang buruk-buruk itu dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah menawarkan akhlak baru, akhlak yang bermartabat, akhlak yang santun bagi umat Islam. Kemudian bagaimana akhlak Rasulullah sendiri? Tentu sebagai pemilik akhlak terpuji, karena beliau tidak ada orang lain, tidak ada orang lain yang lebih baik akhlaknya kecuali Rasulullah. Jadi beliau dipuji oleh Allah SWT di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang agung. Jadi Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung, luar biasa ya. Akhlak beliau itu sangat agung karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencintai istrinya, mencintai saudara-saudaranya, ukhuwah Islamiyah, mencintai umatnya, mencintai cucunya. Itu akhlak yang paling agung. Pernah ditanya oleh seorang sahabat kepada Aisyah, wahai Aisyah ummul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Jadi Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu akhlak Rasulullah. Apa maknanya? Rasulullah berpedoman kepada Al-Quranul Karim 30 juz ini ya. Kalau di dalam Al-Quran ini dianjurkan untuk beliau melaksanakannya, beliau melaksanakannya dengan penuh hati.
Kalau dalam Al-Quran ini dilarang untuk melakukan sesuatu, Rasulullah meninggalkan sesuatu yang dilarang itu. Inilah akhlak Al-Quran. Jadi jarang umatnya kadang-kadang tidak semua mengamalkan Al-Quran itu. Mereka amalkan menurut kepentingannya saja. Lihat misalnya masalah jilbab, itu kan wajib dalam Islam. Tapi betapa banyak umat Muhammad, perempuan yang tidak berjilbab. Begitu juga Rasulullah sangat melarang musik-musik yang tidak sopan, baju-baju mereka yang tidak sopan. Padahal mereka Islam, kita lihat di televisi, di mal-mal, di mana-mana mereka bermusik, melupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga melarang riba. Riba pun disuburkan. Jadi banyak banyak tantangan. Dan mereka seperti tidak mau masuk surga, walaupun mereka itu mengakui dirinya Islam. Orang-orang yang ingin masuk surga, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia umat Rasulullah ini dilahirkan, dizahirkan, ya, ditampilkan ke tengah-tengah umat ini dalam keadaan terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muttaqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, ya. Kamu menyuruh kepada kebaikan, khaira ummatin. Jadi ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf, mencegah. Ya'muru ini melaksanakan apa yang diperintahkan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang apa yang munkar. Karena itu pemirsa CTV yang dirahmati Allah, mencintai Rasulullah ini tidak cukup dengan kita sebut-sebut namanya. Tidak cukup dengan kita peringatan maulid. Tidak cukup dengan kita berselawat sebanyak-banyaknya kepadanya. Tidak cukup. Tetapi kalau kita mencintai Rasulullah itu, kita harus belajar agama Islam. Kita harus mahir di dalam akidah. Kita harus tahu di dalam fikih. Kita juga harus tahu dalam akhlak. Apa yang dibawa Rasulullah, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkan. Itu baru cinta sejati. Jadi pemirsa CTV, jangan diperkirakan sekedar saja sudah cukup cinta kepada Rasulullah. Tidak, tidak boleh. Cinta kepada Rasulullah itu harus ada di ranking utama, yang paling tinggi di antara cinta-cinta yang lain. Kita harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak istri, kepada ayah kita, nenek kita, kepada guru-guru kita, dan kepada kita sendiri. Kita tidak boleh mencintai diri lebih tinggi dari cinta kita kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah harus di atas cinta kita itu. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu kecuali aku sendiri." Lalu Rasulullah bersabda, "Belum cukup wahai Umar, belum cukup. Kecuali engkau mencintaiku melebihi cintamu kepadamu sendiri, melebihi cintamu kepada orang tuamu dan anak-anakmu." Kemudian Umar bin Khattab memperbaiki cintanya. "Sekarang wahai Rasulullah, aku menempatkan engkau di atas segala cinta." Maka Rasulullah
bersabda, sekarang ya wahai Umar. Nah, ini kita sudah lama berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 sudah 37 hijrah sekarang ini. Kalau kita bulatkan, kita sudah berpisah dengan Rasulullah 15 abad yang lalu. Tetapi kita masih mencintai Rasulullah. Kita masih cinta luar biasa. Kenapa? Itu karena keimanan. Di dalam rukun iman, kita wajib beriman kepada para rasul, ya. Kemudian orang-orang Islam tentu mengkhaskan lagi, mengkhususkan lagi beriman, beriman dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain kita pelajari juga riwayat hidupnya. Nabi Adam, Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syu'ib, Nabi Lut, ya, semua kita pelajari. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf. Kita pelajari semua karena kita beriman kepada para rasul. Tetapi kita juga harus mempelajari sedalam-dalamnya sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah itu biografi, ya. Biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu misi dan visi yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah membawa visi kemanusiaan, ingin menyelamat manusia dari api neraka. Karena Allah SWT telah membuat dua tempat yang paling besar nanti di hari akhirat. Nah, pemirsa, nanti saya lanjutkan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Thank you.